Halo sobat, selamat datang kembali di channel YouTube Feli Tutorial. Oke sobatku, pada hari ini kita akan bahas tentang TikTok Lite kembali ya teman-teman. Gimana caranya memasukkan kode undangan TikTok Lite bukan pengguna baru. Oke, kita langsung aja teman-teman ke aplikasinya. Jadi buat teman sobatku sekalian yang sudah install TikTok Lite-nya di sini, biasanya kita sudah terhubung dengan TikTok lama ya, seperti ini ya teman-teman. Ini TikTok lama, tampilan TikTok lama itu nggak ada Lite-nya ya, seperti ini teman-teman. Tapi kalau TikTok Lite itu seperti ini ya. Jadi TikTok itu ada dua jenis, ada dua macam ya, TikTok Lite dan TikTok biasa. Nah, yang untuk menghasilkan uang itu adalah TikTok Lite. Nah, buat teman sobatku sekalian yang install TikTok Lite-nya seperti ini, saran saya perhatikan dulu. Jadi teman-teman buka dulu yang TikTok biasa, TikTok biasa seperti ini ya. Terkadang kita kalau mau membuka TikTok Lite yang apa namanya TikTok Lite, kita biasanya terhubung dengan TikTok yang biasa. Nah, di sini perhatikan pada saat kita cek di sini di bagian apa namanya saya di sini di akun saya. Nah, ini teman sobatku sekalian, ini adalah akun TikTok Lite saya yang biasa. Nah, kalau teman-teman sudah login yang ini kan login ini akun menggunakan akun Facebook ya. Ini fotonya foto Facebook. Jadi buat teman sobatku sekalian, pastikan pada saat teman-teman membuka atau menginstal TikTok Lite, ini TikTok Lite ya, tampilannya kurang lebih ya. Cuma perbedaannya adalah kalau TikTok yang biasa, ini TikTok yang biasa, di sini nggak ada logo koin ya, nggak ada logo koin teman-teman. Tapi kalau di TikTok Lite itu ada koin, logo koin untuk menghasilkan uang di sini. Nah, ini kita klik di sini. Nah, kalau teman-teman menggunakan akun lama, di sini nggak bakal ada nih kode undangan di sini. Kode undangan atau teman-teman memasukkan kode undangan nggak ada. Jadi teman-teman pastikan pada saat login pertama teman-teman masuk ke sini, ke akun teman-teman. Nah, di sini jangan sama. Ini kan akun TikTok Lite nih. Nih, yang ada koinnya ya. Di sini sama nih. Saya menggunakan akun yang sama di TikTok biasa. Jadi yang terjadi apa teman-teman? Yang terjadi adalah kita nggak bisa lagi untuk memasukkan kode undangan. Jadi di sini TikTok Lite-nya itu dianggap TikTok pengguna TikTok lama. Jadi TikTok biasa dengan TikTok Lite itu terhubung teman-teman. Jadi saran saya pada saat teman-teman masuk ke TikTok Lite, di sini loginnya teman-teman harus menggunakan email lain, menggunakan data lain. Kalau perlu, kalau teman-teman sudah pernah menginstal TikTok yang biasa ini, saran saya diuninstall dulu atau teman-teman di-reset dulu handphonenya. Karena kalau nggak di-reset, dia akan kedeteksi ya teman-teman. TikTok lama itu kedeteksi di handphonenya. Jadi saran saya buat teman-teman sekalian, harus benar-benar pengguna baru, email baru, data baru, nomor HP baru, bukan di TikTok Lite. TikTok yang biasa ya teman-teman, harus beda dengan TikTok yang biasa. Jadi kalau sudah masuk, bisa masuk baru di sini, biasanya di kode undangan ini yang di apa namanya di koin ini, pada saat kita klik di sini kita bisa memasukkan kode undangan kita ke orang lain. Jadi kita masukkan kode undangan kita ke orang lain karena sebagai pengguna baru. Tapi kalau pengguna lama kita nggak bisa masukkan. Bahkan di sini kalau kita udah pernah, di sini akan hilang kode undangannya teman-teman. Nah, kalau teman-teman perhatikan, saya klik undangan di sini aja sampai error ya. Ini karena saya pengguna lama. Di sini saya klik undangan, di sini error. Saya nggak bisa buka kode undangan saya. Mungkin karena terlalu banyak member baru ya, seperti itu. Jadi kalau TikTok Lite baru, di sini bisa. Nah, di sini teman-teman begitu ya caranya untuk memasukkan kode undangan TikTok lama pengguna bukan pengguna baru ya. Jadi untuk bukan pengguna baru nggak bakal bisa kita masukkan, karena triknya adalah seperti itu. Kita harus menggunakan handphone baru, kita harus menggunakan apa namanya kalau sudah pernah install TikTok lama itu kita harus wajib mereset atau menghapus TikTok lama dulu, baru kita login ke TikTok Lite supaya kita mendapatkan kode undangan dan dapat 100.000 ya, dapat 100.000 poin. Nah, dapatnya itu 10.000 ya, 10.000 teman-teman. Dan yang orang lain yang kita masukkan kode undangannya, dia bisa mendapatkan sampai dengan berapa ini? 60.000 ya, 60.000 di sini kalau nggak salah. 60.000 ya, teman-teman. Oke, sobatku, mungkin itu saja informasi dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sekian dan terima kasih.